Berikut 4 daun herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah sekaligus tekanan darah tinggi pada penderita diabetes. Perlu diketahui, penderita diabetes sangat berisiko tinggi menderita tekanan darah tinggi, di mana diabetes dan tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang saling mempengaruhi. Pasalnya, penyakit diabetes bisa merusak arteri dan menjadikannya sebagai target pengerasan yang disebut dengan aterosklerosis dan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jika tidak diobati, akan memicu kerusakan pembuluh darah, serangan jantung, dan gagal ginjal. Nah, untuk mengobati penyakit tersebut, ada cara yang bisa dilakukan seseorang penderita gula darah dan tekanan darah tinggi pada penderita diabetes dengan tekanan darah tinggi. Selain dengan obat dokter dan menjalankan pola hidup yang sehat, ada juga cara alami mengobati gula darah dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Apa saja bahan-bahan alami tersebut? Yang pertama, daun kelor. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Kandungan quercetin dalam daun kelor berperan untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan vitamin C dalam daun kelor telah terbukti mampu mengurangi kadar gula darah sekaligus tekanan darah pada penderita diabetes tipe 2. Yang kedua, daun kari. Hasil sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Chinese Medicine menunjukkan ekstrak daun kari memiliki khasiat untuk menurunkan kolesterol dan juga gula darah. Sekedar info, penelitian tersebut dilakukan pada tikus yang menderita diabetes. Penelitian memberikan tikus suntikan ekstrak daun kari intraperitoneal setiap hari selama 10 hari. Hasil ekstrak daun kari secara signifikan menurunkan kolesterol dan gula darah pada tikus. Yang ketiga, daun jambu biji. Sifat antioksidan dalam daun jambu biji bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan polifenol dalam teh daun jambu biji telah terbukti membantu mengatur penyerapan karbohidrat makanan. Efek ini sangat baik untuk penderita diabetes. Minum teh daun jambu biji setelah makan bisa membantu menekan lonjakan gula darah. Dan yang terakhir, daun mangga. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Hospital Medical Mesir, daun mangga memiliki sifat hipotensi. Konsumsi daun mangga bisa memperkuat pembuluh darah serta mengobati varises. Daun mangga juga berperan membantu mengontrol kadar glukosa dalam darah. Itulah 4 daun herbal yang bisa membantu mengobati gula darah sekaligus tekanan darah tinggi pada penderita diabetes.